Raraga ngaronjatkeun kunjungan wisata lokal turta nasional serta tumuhna widang ekonomi mangpirang tarekat dilakonan ku sakumna pihak. Salah saiji ide kreatifna nyaeta Festival Lauk Cupang Hambalan Nasional anu dikokolakeun di Kota Bandung. Minangka tarekat pikeun nyinglar sumebarna COVID-19, eta festival teh ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep. Mangsa sasalad COVID-19 masih karandapan di lemah cai sokomo ayeuna mucunghul varian anyar Omikron. Sanajan kitu sektor ekonomi kepariwisataan tur industri kreatif kudu tumuh salawasna. Salah seji tarekahna nyaeta ngokolakeun mangpirang kagiatan anu mampu ngirut boh wisatawan lokal boh wisatawan nasional. Sajeroning kitu salah seji kagiatanana nyaeta Festival Lauk Cupang Hambalan Nasional di salah seji mall di Kota Bandung. Eta festival Lauk Cupang teh ngirut nonoman keur medalkeun kreasi sarta partisipasi. Ari patandang jeung wisatawanana lain ukur ti sakuliah Kota Bandung tapi reoge anu asalna ti mangpirang kota sejena di sakuliah lemah cai. Pihak anu ngokolakeun acara ngeceskeun eta prak-prakan festival Lauk Cupang teh dipiharep bisa ngirut wisatawan lokal tur nasional keur nitenan kaendahan mangpirang pulas Lauk Cupang. Eta festival Lauk Cupang teh ngirut karep masyarakat dumeh di rong unik. Minangka tarekah keur ninglar sumebarna COVID-19 di eta festival Lauk Cupang, pihak anu ngokolakeun acara ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep. Terima kasih buat semua media yang datang. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan dengan baik. Dan memang konsep awal yang kita buat terkait dengan beberapa festival atau event-event ini adalah tidak lain membantu membangkitkan perekonomian masyarakat, di mana kegiatan-kegiatannya adalah yang kita pilih sebagai yang niche market. Dan memang awalnya mulai dari kopi, gitu. Sehingga mudah-mudahan dari kopi ini bisa membangkitkan, memberikan kontribusi yang terbaik buat teman-teman semua, tidak hanya di perkumpangan, dan mudah-mudahan di setiap lini semua bisa bangkit kembali. Yang pasti satu hal, terus bergerak, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah. Eta Festival Lauk Cupangge di Rojong ku Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dumeh di Rong mampu ngunyangkeun widang ekonomi di sektor pariwisata. Eta kegiatan Festival Lauk Cupang Hambalan Nasional teh dipiharep mampu ngaronjatkeun widang ekonomi, tapi kangirut mangpirang UMKM tur usaha dina widang kreatif sejena sangkan leuwih cayah deui. Festival Cupang ini yang dilaksanakan oleh HAM ini memang sebenarnya menandakan bahwa sudah bangkitnya kembali pariwisata di Indonesia. Nah, tentunya kegiatan konsep atau festival ini merupakan bagian dari kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu di MAIS. Harapan kita sih depannya, karena memang ini sudah bisa dilihat bahwa ada indikasi kebangkitan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, maka dengan bahasa Pak Menteri ada 3 hal. Jadi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Cek tenaga ahli organisasi tata laksana dan hubungan antar lembaga Kemenparekraf RI Nur Hadi Sadli, Kemenparekraf Kacidang Ngarojong Naeta Festival Lauk Cupang. Dina nas-nas naeta kegiatan Festival Lauk Cupang Hambalan Nasional teh, dipiharap mampu ngirut wisatawan lokal tur nasional, sangkan widang ekonomi masyarakat tur anu baroga usaha leuwih ngaronjat. Tim Liputan, Bandung TV.